Wah, hari ini makan besar, liwetan, by Bunda, AJM Cooking, Bunda, DJ Ramahar. Kalian pasti pada ngiler kan? Ini ya, ini adalah masakan maha dahsyat, maha besar, bangsawan ala Bunda Jengkel Mahal alias AJM Cooking. Kalian bisa pesen ya. Cus, kalian bisa pesen apa aja tuh. Meletup sekali. Oh, sambelnya, oh my god. Yuk kita makan semuanya. Bunda emang juara ya, the best banget ya kalau masak liwetan. Emang ya, juara Bunda ini numero uno. Bunda bisa ngerjain apa aja ya, Bun? Kalian pasti ya ngiler kan dengan semua ini. Pesan lah di AJM Cooking. Zoom, lihat ya, ini liwetan karya AJM Cooking alias Bunda Jengker. Kalian tuh sebegitu besarnya ini muat untuk 10-15 orang. Satu liwetan untuk meja makan sebesar ini cuma 2 juta rupiah ya. Ini dijamin endul banget. Sambalnya pedes banget, ikannya, petainya juga. Kayaknya. Kalian bisa pesan ya, AJM Cooking. Ini sepatan apa sih yang kau nikmatkan? Tuh, lihat, bagus kan? Manjelita wearing, pajamas by Ratu Salome. Ini kode Galaxy. Kalian bisa beli ya, swipe up. Ini ada link Tokopedia-nya. Tuh, ukurannya ini ya, ini ukurannya all size. Dan ini ada lengan panjang, lengan pendek. Tuh, kayaknya kan? Tuh, bisa dibawa kemana-mana, tuh jalan-jalan ke mall, bisa juga buat ngedate pacaran, juga bisa buat nongki-nongki sama temen, tuh. Tuh, kayak punya kan, bagus kan, cap-cap deh! Ini waktu Salome mau makan salad buah, pasti kalian bakal ngiler deh, Endul, terkendul-kendul, ini lengkap banget salad buahnya ya. Ada strawberry, ada anggur, ada jeruk, dan buah-buah lainnya menjadi satu dalam salad buah. Belinya di AJM Cooking. Oh my god, ini karena Ratu taruh kulkas, dia agak beku dikit ya. Enak banget. Ini enak banget. Kalian bisa lihat ini lengkap banget ya. Buah-buahannya. Udah malam ini, atau Salome sebelum tidur wajib pakai night cream website Skin Official and Glowing ya. Ini benar-benar mengglowingkan wajah Ratu Salome, benar-benar ya. Kalian bisa lihat wajah Ratu Salome yang sangat glowing abadi ini. Dan pemakaiannya rutin ya. Kalian bisa lihat. Rijal Mantovani, ya kan? Saking banyaknya aja tuh pas ya mau bikin-bikinin lagu. Ini juga nih fanbase-nya nih, punya otak gak sih? Gak usah deh pakai nanda-nandain akun gue. Nanda-nandain akun gue, ntar gue yang nandain akun lo semua ya. Bukan lagi akun NIK lo gue tandain ya nggak? Kalau masih mau tinggal di Indonesia nggak usah. Apa? Ya. Ayo masuk. Pak. Pak. Ya. Sekarang duduk. Apakah Anda sudah siap dengan interview hari ini? Sudah, Pak. Ini adalah alat pendeteksi kebohongan. Salah satu syarat untuk penerimaan pegawai di sini. Ini alat sangat canggih sekali.
dan ini bisa mendeteksi kebohongan di ruangan ini. Ya, dan saya ini sangat menyukai alat ini. Sebetulnya saya benci sama alat ini, tapi karena aturan perusahaan jadi kita harus menggunakan alat ini. Sebelumnya tolong ceritakan tentang Anda. Nama saya James. Johnny. Badrun, Pak. Nama saya Badrun. Saya belum berkeluarga dan saya belum punya pacar, Pak. Saya punya pacar satu, Pak. Tiga, Pak. Saya punya pacar tiga. Waduh, waduh. Pacar kamu tiga? Pacar kamu tiga? Anak muda zaman sekarang. Contoh saya dong. Saya ini hanya memiliki satu istri. Dan saya sangat setia kepada istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Sebetulnya saya tidak setia. Saya memiliki selingkuhan saya. Tetangga saya selingkuhan saya. Tapi saya memiliki tiga anak. Saya memiliki empat anak. Satu dari selingkuhan saya itu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia, orang kantor gak ada yang tahu. Sebetulnya semua orang kantor tahu. Aduh, udah. Cukup tentang saya. Sekarang tentang Anda aja. Tujuan kamu kerja di sini apa? Saya ingin membuat perusahaan ini sukses, Pak. Pacar saya di gedung sebelah, Pak. Biar gampang jemputnya. Oke. Di sini tertulis pengalaman kerja Anda 3 tahun. Iya, Pak. Pengalaman saya 3 tahun. 3 bulan, Pak. Saya salah ketik, Pak. Saya sengaja nulis 3 bulan, Pak. Maaf. Yaudah. Pekerjaan terakhir Anda apa? Pekerjaan terakhir saya marketing manager, Pak. OB, Pak. Pekerjaan terakhir saya office boy, Pak. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Karena di pekerjaan sebelumnya tidak membuat saya maju dan berkembang, Pak. Pecat, Pak. Saya dipecat. Ah, kamu itu. Sebetulnya di perusahaan ini kita membutuhkan pegawai yang memiliki komitmen sangat tinggi. Saya 10 tahun kerja di sini. 5 tahun saya kerja di sini. Sebetulnya saya baru sebulan di sini. Tapi saya memiliki komitmen yang sangat tinggi. Ini kantor sebetulnya kantor om saya. Saya diajak sama om saya masih nganggur sebetulnya sebelum. Maaf, Pak. Iya, Jono, kenapa? Pak Bos nggak bisa hadir soalnya lagi ada meeting, Pak, di luar. Maksud saya lagi jalan, Pak, sama selingkuhannya. Oke. Jono, gimana perkembangan penjualan kita tahun ini? Penjualan kita tahun ini, Pak, sukses banget, Pak. Lumayan, Pak, lumayan. Bangkrut, Pak. Perusahaan kita ini hampir bangkrut. Aduh. Yaudah, Pak James. Pak Badrun, saya minta maaf. Interview kita hari ini kita sudahkan aja dulu. Karena sebetulnya perusahaan kita ini tidak membutuhkan pegawai. Sebetulnya kita membutuhkan pegawai. Tapi perusahaan kita udah mau bangkrut. Jadi saya minta Pak Badrun silakan balik. Nanti kalau seandainya kita butuh, kita pasti bakal panggil Pak Badrun. Sebetulnya kita tidak akan memanggil Pak Badrun. Jadi silakan balik aja. Terus saya gimana? Balik? Iya, kamu balik aja. Karena saya sebentar lagi ada meeting di luar. Saya sebetulnya mau pulang ke rumah. Jono, tolong buang ini alat. Buang, saya udah gak kuat sama ini alat. Iya, Pak.